Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalu salati wa atammu taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin abduka wa rasul abdullah wa rasuluh wa khalilu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين وهب لنا ما وهبته لأوليائك المقربين واجعلنا منهم ومعهم آمين يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور العلم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد. Yang kami hormati dan yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau. Semoga Allah SWT memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, dalam keadaan sehat walafiat, dan memudahkan atas segala urusan-urusan beliau, baik dari segi dunia maupun akhirat, ataupun dari segi dakwahnya beliau. Semoga Allah lancarkan itu semua. Bapak, Ibu, dan semua hadirin, hadirat, para pendengar radioku, dan para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena limpahan rahmatnya serta inayahnya serta taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam acara kajian rutinan Minhajul Abidin. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur juga karena di malam hari ini adalah malam Minggu. Banyak orang lalai di malam ini. Banyak orang menghabiskan malam ini dengan hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Malam Minggu biasanya dihabiskan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak Allah ridhoi, perkumpulan-perkumpulan yang tidak Allah ridhoi dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, kita dipilih dari hamba-hamba Allah sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam Nabi besar Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, yang mana karena jasa beliaulah kita dapat mengenal Allah, karena jasa beliau kita dapat mengenal Islam, karena jasa beliaulah kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita tergolong termasuk orang-orang yang insya Allah akan selamat di akhir hayat, akan selamat di yaumil kiamat dengan petunjuk daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul halali wajibun ala kulli muslimin." Talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, mencari halal, barang yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi mencari barang yang halal atau harta yang halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian di riwayat yang lain, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian sebagian ulama mengatakan menggabung antara dua hadis ini. Yang dimaksud ada dari dua hadis ini adalah mencari ilmu halal itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Jadi mencari ilmu halal itu wajib bagi setiap muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan, al-ibadatu asyratu ajza, ibadah itu ada 10 bagian.
Fatis'atun minha fi talabil halal. 9 di antara 10 tersebut adalah mencari harta yang halal. Ini adalah ibadah. Di antara ibadah-ibadah yang banyak itu 9 dari 10 ibadah-ibadah tersebut adalah hanya untuk mencari halal, kehalalan. Kenapa kita harus mencari ilmu yang halal? Kenapa kita harus mencari harta yang halal? Hal ini ada beberapa sebab. Di antara sebab-sebab tersebut adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha innahu bima ta'maluna alim. Di antara sebab yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita dengan mengikuti segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Di antara perintah Allah adalah ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shaliha. Wahai para rasul. Di sini khitabnya pada rasul, tapi yang dikehendaki adalah semua orang-orang mukmin juga termasuk rasul. Kulu minat thayyibati, makanlah kalian dari hal-hal yang baik. Makanlah kalian dari hal-hal yang baik. Wa'malu shaliha, dan kemudian beramallah shaliha. Dan di ayat yang lain, ini adalah khitab bagi rasul. Sebagaimana Allah memerintahkan rasul untuk mencari, untuk memakan hal-hal yang baik, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Di dalam ayatnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari harta-harta yang baik, di antara rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal. Kalau kita tidak mengetahui mana yang halal, mana yang haram, bagaimana mungkin kita bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Maka daripada itu, mencari ilmu yang halal itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim. Supaya kenapa? Supaya kita bisa memenuhi perintah daripada Allah, menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah rasulnya. Dan juga selain itu, kita juga bisa mengaplikasikan larangan-larangan Allah. Kita bisa mengindahkan apa yang Allah larangkan. Kita bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah, yaitu memakan makanan yang haram. Allah berfirman wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan makanan dari harta kalian di antara kalian dengan jalur kebatilan, dari jalur keharaman. Kita dilarang oleh Allah untuk makan makanan yang haram. Di sini dikatakan bahwasanya di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kulu min thayyibati ma razaqnakum atas wa'malu shaliha. Di ayat ini Allah mendahulukan lafaz kulu min thayyibatikum, seruan untuk makan makanan yang halal, atas perintah untuk mengamalkan, untuk berbuat amal yang soleh. Kenapa? Karena dikatakan bahwasanya beramal soleh itu harus didahului dengan makanan-makanan halal. Beramal soleh itu pasti didahului oleh makanan-makanan halal. Jadi ada kaitannya antara makanan halal dengan beramal soleh. Karena orang yang menjaga makanannya dari harta, dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah, menjaga makanannya agar makan makanan yang halal, itu pasti harta tersebut, makanan tersebut mengandung energi, sehingga energi tersebut pasti digunakan untuk hal-hal yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sahal Al-Tustari, man akala haraman asad jawarihuh, barang siapa yang makan makanan haram, pasti anggota badannya itu akan bermaksiat kepada Allah, sya'am abah, baik dia kehendaki ataupun tidak. Mau tidak mau, orang yang makan makanan haram pasti badannya akan melakukan maksiat. Sebagaimana orang yang makan makanan halal. Wa man kana tu'matu halalan atau ajawarihu, dan barang siapa yang makan makanannya halal, maka anggota-anggota badannya juga akan bisa digunakan untuk taat. Baik dia mau atau tidak, pasti akan melakukan ketaatan. Pasti mudah untuk melakukan ketaatan. Kita belajar dari lebah. Lebah
itu kalau kita lihat lebah adalah salah satu binatang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah, sehingga ditetapkan, diabadikan di dalam salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu An-Nahl, yaitu lebah. Di sini lebah, kalau kita pelajari lebih detail, lebah ini makan dari sari bunga, makan dari makanan yang baik, makan makanan dari yang baik, yaitu dari sari bunga. Gak mau lebah itu makan dari sampah ataupun kotoran-kotoran. Sehingga apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah madu, madu yang murni, yang mana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya madu adalah salah satu daripada makanan yang madu adalah salah satu daripada obat segala dari segala penyakit. Madu merupakan obat dari segala penyakit sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam satu riwayatnya. Jadi apa yang kita makan pasti akan sesuatu yang baik yang kita makan pasti akan mengeluarkan sesuatu yang baik pula. Apa yang kita masukkan ke dalam perut pasti akan menghasilkan energi, yang mana energi tersebut akan bisa digunakan untuk sesuatu yang baik pula. Dari sini kita mungkin bisa belajar dari kisahnya Imam Haromen rahimahullah ta'ala. Imam Haromen dikenal sebagai salah satu ulama ahli fikih, ahli usul serta ahli kalam. Jadi semua bidang fan Imam Haromen itu kuasai. Imam Haromen selain itu adalah terkenal salah satu daripada guru Imam Ghazali, guru Imam Ghazali rahimahullah, yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan juga Minhajul Abidin yang akan kita kaji setelah ini. Jadi Imam Haromen itu terkenal dengan munadzorohnya, yaitu perdebatannya. Gak pernah yang namanya Imam Haromen itu kalah dalam berdebat. Namun suatu ketika Imam Haromen terlihat agak sulit mengatakan menjawab daripada pertanyaan musuhnya, sulit untuk tergagap, suaranya agak tergagap, sulit untuk mengerot daripada pernyataan musuhnya, lawan debatnya, sehingga kalah dalam munadzarah, dalam perdebatan. Setelah selesai, beliau ditanya sama salah satu muridnya, "Wahai Imam, apa yang saya lihat ini? Enggak biasanya saya lihat antum kayak gini. Biasanya antum setiap perdebatan pasti menang. Tapi kali ini kenapa kok antum kok bisa agak kesulitan menjawab menjawab pernyataan daripada lawan tersebut?" Dijawab oleh Imam Haromen, "Ini mungkin sisa daripada air susu saya yang dulu. Sisa daripada air susu saya yang dulu." Kemudian Imam Haromen menceritakan bagaimana kisah air susu tersebut. Suatu ketika dulu ayahnya Imam Haromen, yaitu Abu Muhammad Al-Juwaini rahimahullah, salah satu ulama fikih, ahli fikih. Abu Muhammad Al-Juwaini adalah orang yang benar-benar menjaga makanannya, menjaga makanannya agar makan makanan halal. Tidak mau memakan barang-barang syubhat, apalagi makan yang haram. Suatu ketika Imam Abu Muhammad Al-Juwaini ini pengen memiliki seorang anak, hingga akhirnya beliau membeli seorang budak perempuan dengan hasil dari jerih payahnya, dari hasil yang halal 100%. Hingga akhirnya budak perempuan tersebut dinikahi dengan mahar dimerdekakannya budak tersebut. Setelah beberapa bulan akhirnya lahirlah Imam Haromen. Abu Muhammad Al-Juwaini ini rahimahullah mewasiati istrinya untuk tidak makan kecuali dari harta yang diberikan oleh suaminya. "Wahai istriku," beliau mengatakan, "kamu jangan makan kecuali dari apa yang saya berikan. Kamu juga jangan memberi makan anak kita kecuali dari apa yang saya berikan." Akhirnya apa? Akhirnya suatu ketika istrinya sakit, atau dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya ketika itu istrinya sedang memasak, Imam Haromen nangis menjerit keras sekali. Nangis terus-terusan. Dalam waktu itu masih bayi beliau, nangis terus-terusan hingga lewat seorang budak perempuan di depan rumahnya.
di depan rumahnya lewat budak perempuan, melihat kejadian seperti itu, enggak tega melihat Imam Haromen nangis terus-terusan, hingga akhirnya dibawa Imam Haromen itu, disusui oleh budak perempuan tersebut. Tiba-tiba ayahnya Imam Abu Muhammad Al-Juwayni masuk ke dalam rumah, langsung mengambil anaknya tanpa permisi terlebih dahulu, langsung mengambil anaknya. Beliau terlihat geram, enggak suka dia beliau melihat hal seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya beliau memasukkan jarinya ke dalam mulut bayi tersebut dan menggerak-gerakkan perutnya agar supaya memuntahkan semua susu yang telah diminumnya. Memuntahkan semua susu yang diminumnya terus menerus hingga akhirnya bayinya terlihat nangis dan tersedak, hingga akhirnya keluar semua susu yang telah diminumnya. Ditanya oleh jariah tersebut, budak perempuan tersebut, "Ya Imam, kamu bisa membunuh bayi tersebut. Apa yang kamu lakukan itu bisa membunuh bayi tersebut." Akhirnya apa jawaban Imam? "Saya lebih suka anak saya meninggal daripada harus makan makanan yang syubhat, apalagi yang haram ini." Bagaimana ini haram? Ini kan saya berikan dengan rasa ikhlas. Saya memberikan ini, memberikan susu ini dengan keikhlasan dari saya sendiri. Walaupun kamu ikhlas, tapi jawaban daripada Imam Abu Muhammad, walaupun kamu ikhlas, tapi sesungguhnya secara hakikatnya apa yang kamu miliki itu bukan milik kamu. Apa yang kamu miliki itu adalah milik tuan kamu. Jadi jariah, budak itu dalam hukum syariat Islam tidak memiliki apapun, sedikit pun tidak memiliki apapun, bahkan dirinya sendiri. Itu semuanya adalah milik tuannya. Dan saya, kata Abu Muhammad, tidak tahu apakah tuan kamu itu meridhoi apa yang kamu lakukan. Apakah tuan kamu itu meridhoi apa memberikan susu kamu kepada bayi saya. Ketika saya tidak mengetahui itu, maka lebih baik anak saya meninggal dalam keadaan bersih perutnya dari barang-barang syubhat atau apalagi haram, daripada harus tetap hidup sehat tapi di dalam dagingnya tercampur dengan barang-barang syubhat ataupun haram. Sehingga yang namanya dimutahkan pasti masih ada sisa-sisanya, ditenggorokan pasti masih ada sisanya. Makanya keluarlah Imam Haromen. Pada waktu itu beliau mengatakan, "Ini mungkin sisa daripada susu yang saya minum dulu ketika saya masih bayi." Itu kata Imam Haromen. Terkenal Imam Haromen itu sebagai ahli munadzarah, ahli fikih. Kitabnya terkenal Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab, 30 jilid. 30 jilid besar Darul Minhaj, itu kitabnya beliau dalam fikih, karangan beliau. Selain itu beliau juga terkenal dengan ulama usul fikih. Imam Ghazali itu adalah salah satu muridnya yang paling mempengaruhi, di antara guru-guru Imam Ghazali yang paling mempengaruhi pemikiran beliau adalah Imam Haromen ini. Cuma kebanyakan kita mungkin baru mendengar Imam Haromen, Imam Haromen. Sebenarnya Imam Haromen adalah salah satu gurunya Imam Ghazali, pengarang kitab Minhajul Abidin yang akan kita kaji insyaallah. Kemudian sebab yang kedua, kenapa kok kita harus memakan makanan yang halal? Kenapa kok kita harus mempelajari halal haram? Itu karena sangat penting sekali, karena dengan mempelajari kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Sebab yang kedua adalah supaya kita termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya, termasuk mujabud da'wah, orang-orang yang doanya dikabulkan. Imam Bajuri rahimahullah ta'ala di dalam Tuhfatul Muridnya, di dalam syarah Jawharu Tauhid, beliau mengatakan salah satu syarat dikabulkannya doa adalah makan halal, makan makanan halal. Itu adalah salah satu diijabai doanya. Makanya ketika kita berdoa siang malam tapi masih saja belum terkabulkan doa kita, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan belum terkabul hingga saat ini, perhatikan dulu makanan kita. Apakah makanan kita itu tercampur dengan makanan-makanan haram? Apakah makanan itu, makanan yang kita makan, makanan yang kita konsumsi, apakah di dalamnya ada praktek-praktek yang tidak diridhoi oleh syariat, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah di dalamnya ada praktek riba? Apakah di dalamnya ada praktek penipuan dan seterusnya? Maka kita periksa, kita koreksi sendiri dalam diri kita ini. Apakah yang kita makan ini termasuk makan makanan yang halal 100%? Saking banyaknya makan makanan yang, saking banyaknya harta-harta yang diterima oleh orang-orang,
praktek-praktek yang dilakukan oleh orang saking salahnya, banyak sekali tersebar makan makanan haram. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam riwayatnya tidak pernah makan, beliau makan halalan thayyibah, makan beliau adalah makan halal thayyibah. Apa itu makanan halalan thayyibah? Yang benar-benar halal 100%, air hujan. Beliau hanya mengambil kekuatan dari air hujan, energi beliau mungkin dari air hujan. Kalau hujan turun, beliau apa itu namanya menengadahkan kepalanya dan meminumnya. Itu adalah 100% yang benar-benar halal, saking banyaknya makanan haram itu tersebar di zaman beliau. Diriwayatkan oleh Imam Tabari di dalam Mu'jam Awsat dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, suatu ketika beliau minta didoakan oleh Rasulullah supaya bisa dijadikan sebagai termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya, dijadikan mujabud da'wah, orang yang dikabulkan dakwanya. Bagaimana jawaban Rasulullah? Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbaiki makanan kamu, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Itu sabda Rasulullah, seruan Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Atib mat'amak, kalau kamu ingin dikabulkan doanya, termasuk orang-orang yang sekali doa langsung diijabai, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbaikilah makanan kamu, periksa dulu makanan kamu, halal gak? Apakah kalau di dalamnya ada sesuatu yang haram, kita buang. Kita periksa, teliti makanan halal, maka takun mustajabat da'wah, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya. Kemudian sebab yang ketiga, kenapa kok kita harus mempelajari makanan yang halal? Karena supaya kita mendapatkan nur di dalam hati kita. Mendapatkan, Allah memberikan nur supaya hati kita itu bercahaya. Sehingga dari hati Allah mengalirkan apa itu namanya hikmah, mengeluarkan kalam-kalam hikmah melalui hati ke mulut. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya man akalal halal arba'ina yauman. Barang siapa yang makan makanan halal selama 40 hari, makanan halal 100%. Selama 40 hari arba'ina yauman, apa balasannya? Nawwarallahu qalbah. Maka Allah akan menerangi hatinya. Allah akan menerangi hatinya wa ajrayana bi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Dan Allah juga akan mengalirkan sumber-sumber hikmah, kalam-kalam hikmah dari hatinya ke lisannya. Jadi dari hati menuju ke lisan, Allah akan mengalirkan sumber-sumber hikmah. Maka enggak heran kalau banyak sekali ulama-ulama kita yang terdahulu, para auliyaillah, mengatakan kalam yang mana di dalamnya merupakan hikmah, merupakan sesuatu yang bisa menggerakkan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tidak heran kalau ada istilah apa itu namanya, Imam Ibnu Athaillah memiliki karangan hikamnya, kitab hikamnya itu terkenal. Kenapa? Karena beliau sangat menjaga sekali makanannya. Beliau tidak akan makan kecuali dari yang halal 100%. Jangankan yang haram, syubhah pun ditinggalkan. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, tidak heran kalau beliau bisa mengeluarkan kalam-kalam hikmahnya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, salah satu ulama ahli fikih juga, beliau wafat tahun 676 Hijriah, memiliki karangan yang sangat banyak sekali. Selain terkenal sebagai ulama ahli hadis, dengan kitab Riyadhus Shalihinnya, dengan kitab Adhkarnya, dengan kitab Arba'in Nawawi, beliau juga terkenal dengan ahli fikih, dengan majmu'nya, minhajnya, dan seterusnya. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau selama berada di Damaskus, jadi sejak kecil beliau udah apa itu namanya memiliki hima yang besar untuk menuntut ilmu, udah menghafalkan Al-Quran sejak kecil hingga akhirnya dibawa ke Damaskus. Ketika beliau di Damaskus, di ibu kota Syria saat ini, di ibu kota Daulah Umayyah,
ketika beliau berada di Damaskus, beliau enggak mau makan kecuali dari makanan yang dikirim oleh abahnya, kecuali dari roti yang dikirim oleh abahnya di daerah Nawa, di pedalaman. Jadi asal beliau adalah daerah Nawa, maka terkenal dengan Imam Nawawi dari daerah Nawa. Beliau menuntut ilmu di Damaskus. Selama beliau berada di Damaskus, beliau enggak mau makan makanan yang ada di Damaskus. Beliau cuma mau makan dari abahnya saja, dari bapaknya. Ditawarin, ditanya suatu ketika, kenapa ya Imam, engkau tidak mau buah-buahan? Ketika waktu itu ditawarin buah-buahan Damaskus, kenapa Imam, engkau tidak mau makan buah-buahan ini, buah-buahan yang dihasilkan dari bumi Damaskus? Dikatakan seperti itu. Akhirnya Imam Nawawi rahimahullah menjawab, saya enggak mau memakan buah-buahan di Damaskus karena saya enggak tahu apakah buah-buahan itu benar-benar halal atau enggak. Karena di Damaskus itu terkenal dengan tanah wakofan, banyak sekali tanah wakofan. Entah itu, makanya apakah buah yang dihidangkan itu dari tanah wakofan atau dari tanah pribadi, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Imam Nawawi pun enggak tahu, bahkan yang memberi pun enggak tahu apakah ini dari tanah wakofan atau dari tanah pribadi. Sehingga apa? Sehingga Imam Nawawi, daripada antar makan daripada makanan yang haram, lebih baik saya menjauhi semua buah-buahan yang ada di Damaskus. Itu Imam Nawawi rahimahullah taala. Sehingga apa hasilnya? Beliau bisa mengeluarkan kalam-kalam hikmahnya di dalam Bustanul Arifin. Itu termasuk salah satu kitab Imam Nawawi rahimahullah. Bustanul Arifin terkenal dengan kitab tasawufnya. Dan Imam Nawawi pun memiliki wirid khusus. Wirid khusus terkenal dengan Wirdul Imam Nawawi. Wirdul Imam Nawawi. Kemudian kenapa kok kita harus makan makanan halal? Agar kita terhindar dari bahaya makanan haram. Karena ketika kita mengetahui makanan yang halal, otomatis selain yang halal itu adalah makanan yang haram, sehingga kita bisa menghindari makanan yang haram. Karena makan makanan yang haram itu pun banyak sekali akibat buruknya. Bahaya sekali makan makanan haram. Di antara bahaya-bahaya yang dihasilkan oleh orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram adalah ancaman Allah akan dimasukkannya ke dalam api neraka. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan makanan anak yatim secara zalim, maka dia hanyalah memakan makanan, atau dia hanyalah makan api, memasukkan, menelan api di dalam perutnya, dan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka sa'ir. Di sini dikatakan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dan ulama mufassir, ulama ahli tafsir berbeda pendapat dalam menafsiri ayat ini. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, maka dia seperti halnya menelan api di dalam perutnya. Itu maksudnya apa? Jadi ulama tafsir memiliki dua pendapat. Bahwasanya makna yang pertama adalah makna secara hakiki, secara zahir, yaitu orang tersebut memang menelan api di dalam perutnya. Orang yang makan makanan anak yatim secara zalim, dia makan seperti halnya menelan api di dalam perutnya. Karena dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Sudi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya besok di hari kiamat, orang yang suka memakan makanan anak yatim, orang yang suka makan harta anak yatim secara zalim, maka Allah akan membangkitkannya, dan kobaran api neraka akan keluar dari mulutnya, akan keluar dari matanya, akan keluar dari telinganya. Ini menunjukkan apa? Supaya apa? Supaya orang-orang di pada saat itu, di hari kiamat itu, mengetahui bahwasanya orang semacam ini di selama di dunia suka makan harta anak yatim secara zalim. Maka daripada itu, ini makna yang pertama, yaitu makna secara zahir,
bahwasanya orang yang suka makan makanan anak yatim secara zalim, maka dia seperti halnya telah menelan api. Ataupun makna yang kedua, ini tuh bersifat majas. Menelan api itu tidaklah makna sebenarnya. Makna yang sebenarnya adalah ini diibaratkan seperti api. Orang yang suka makan harta anak yatim itu diibaratkan seperti api ketika melahap kertas atau melahap kayu kering. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah api tersebut akan merambat, menyebar. Api tersebut menyebar. Enggak mungkin ketika kita menyalakan api di satu tempat, yang terbakar cuma tempat itu saja. Pasti akan menyebar, pasti akan merembet. Begitu pula orang yang suka makan harta anak yatim, pasti akan menyebar kepada dirinya sendiri. Pasti suatu saat dia akan mendapatkan balasannya. Pasti suatu saat hartanya pun akan lenyap. Suatu saat hartanya pun akan didolimi oleh orang lain. Makanya di dalam firman Allah surat Asyura, Fajaza usayyi'atin sayyi'atum mithluha. Jadi balasan keburukan adalah keburukan sepertinya. Ini adalah akibat suka makan makanan anak yatim atau makan makanan haram. Selain itu, kenapa kok kita harus salah satu bahaya daripada makanan haram adalah kita bisa terhindar dari melakukan dosa yang sangat besar. Kita terhindar dari dosa yang mana dosa tersebut lebih besar daripada melakukan 36 kali zina. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dirhamun min riba asyaddu indallahi min sittatin wa salasina zaniyatan fil Islam. Satu dirham di dalam riba itu lebih berat dosanya daripada melakukan 36 kali zina di dalam Islam. Ini adalah akibat buruk bagi orang-orang yang suka makan makanan haram. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semuanya terhindar dari makan makanan haram. Semoga kita terhindar dari rizki-rizki yang haram. Semoga kita selalu mendapatkan rizki-rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala, rizki yang halalan thayyibah, yang jauh daripada syubhat apalagi daripada yang haram. Akhirul qauli, astaghfirukum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.